Untuk menghibur dua anaknya yang masih kecil, Nikta Gina dan Rizky Kinos membuat permainan tebak-tebakan seputar hewan yang pernah mereka lihat ketika mengunjungi Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Uniknya, ketika diajak main, si bungsu, lembar putih Trinikta atau Uti, beberapa kali nangis. Nangisnya Uti bukan karena kena hukuman atau diledek loh pemirsa, melainkan Uti baper alias terbawa perasaan disebabkan tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan Papa Nos. Binatang yang burung, Papa. Hidup di air, kulitnya tajam-tajam. Ekornya panjang. Macan. Ayo, mulutnya besar banget kalau lagi mau makan. Hidupnya di air, kulitnya keras. Buaya. Buaya. Kenapa sayang? Nangis dia, gak bisa jawab. Ini persis aku banget. Udah nangis kalau ya Allah. Papa ini kayak aku dulu kalau sekolah. Gak bisa ujian pulang aku nangis. Binatang warnanya hitam putih. Kalau jalan pantatnya gual geol gual geol gual geol. Walah, ternyata Uti nurunin Ibun Gina ya. Mudah nangis kalau tidak bisa jawab pertanyaan. Nah, yang tidak kalah unik dan lucu, gaya Mas Uta kalau tidak bisa jawab pertanyaan Papa Kinos. Dengan cueknya, Uta malah menyemprotkan parfum milik Ibun Gina yang harganya mahal ke tubuhnya. Binatang yang lehernya panjang. Zebra. Zebra. Ayo, binatang yang... Bukan deh. Mas, jangan pakai parfum Ibun. Binatang yang lehernya panjang, ayo jawab dulu. Binatang yang lehernya panjang, Mas Uta, Adi Uti, ayo yang pintar. Jerapah. Hah? Jerapah. 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 Jerapah? Iya. Betul! Iya!